Masak beef bowl ala Mama Unakira yuk. Pertama, siapkan bawang bombay, bawang putih, jahe, lalu kita iris-iris. Masukkan 500 gram daging shortbread dalam wadah. Tambahkan 3 sendok makan kecap asin, 3 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan minyak wijen, 3 sendok makan kecap manis, dan seasoning yang terdiri dari secukupnya garam, gula, merica, dan kaldu jamur. Masukkan bahan-bahan yang tadi sudah dicacah. Kemudian campur semua bahan ini menjadi satu dan marinasi selama 30 menit. Setelah 30 menit, panaskan pan dengan api kecil sedang, lalu masukkan shortbread yang sudah dimarinasi. Nggak perlu menambahkan minyak karena di shortbreadnya sendiri sudah banyak lemak, jadi nanti dia akan keluar minyaknya sendiri. Aduk-aduk sebentar, kemudian kita tutup pan-nya supaya matang merata. Setelah 5 menit kita bisa buka tutupnya karena daging sudah mulai matang dan kuah yang ada di dalamnya juga sudah mulai mendidih. Bisa diaduk-aduk sebentar, kemudian kita biarkan hingga kuahnya mengering atau menyusut. Beef bowl ala Mama Unakira sudah matang dan siap disajikan dengan nasi hangat. Beef bowl yang satu ini punya cita rasa manis dan asin yang biasanya disukai oleh anak. Jadi jangan ragu menyajikan menu ini untuk si kecil. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ya.